Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bungo yang ke-51 sukses digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa pada Rabu 19 Oktober 2016. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bungo, Ria Mayangsari, bersama seluruh anggota Dewan. Turut hadir Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dan istri, Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Kepala Daerah Seprovinsi Jambi, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Bungo. Di usia yang tidak lagi muda, HUT ke-51 Kabupaten Bungo mengangkat tema dengan semangat peringatan hari ulang tahun, kita tingkatkan kualitas pembangunan menuju Bungo maju dan sejahtera. Ketua DPRD Bungo Ria Mayangsari memberi apresiasi atas perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bungo, baik dari infrastruktur maupun bidang pendidikan dan kesehatan. Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Ria Mayangsari mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan daerahnya. Dirinya berharap pembangunan di Bungo dapat lebih maju sesuai dengan RPJMD. Kedepan, pemerintah Kabupaten Bungo harus lebih memfokuskan peningkatan pembangunan di sektor perikanan dan pertanian. Suci Mahayanti, Jambi TV.